Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, vlog kali ini saya buka di sini. Saya di sini akan mengikuti acara bersama Polresta Madiun. Ya kan, biasanya aku ada banyak sekali ya. Acara yaitu Millennial Road Safety Festival. Ya. Ya. Dan kami mewakili dari Unipma. Oke, Pak Tentara. Ini dari dua orang pengawal kita kali ini. Jadi yang mengawasi dari keseluruhan Unipma. Oke, moto kelanjutannya tetap stay tune dan jangan di skip pokoknya. Oke. Kemacetan itu sudah di mana-mana. Yang pastinya kita itu selalu dikawal oleh polisi. Selamat pagi, selamat berbelanja. Iya. Dan ternyata sangat panasnya hari, teman-teman nggak ada yang melanjutkan karena waktu jam 9 sudah selesai. Balik semuanya. Selamat siang bapak-bapak, adik-adik, mbak-mbak, para pengunjung daripada kegiatan ini. Kami mohon maaf sebelumnya, acara sudah ditutup. Acara sudah ditutup. Pukul 9 tepat. Pintu lalu lintas jalur Suramadu akan segera dibuka. Ya, kami mohon maaf sebelumnya agar segera bisa kembali ke tempat meninggalkan lokasi daripada kegiatan ini. Halo Pak Polisi, Pak Anang, selamat, semangat ya. Jalankan tugasnya. Sini ketemu pokoknya sing enek motor ini ya tak parani. Mas Pranam ini sinten, Mas? Mas Andra ini Mas sinten? Reza. Ini klub pun di Gresik. Oh, Gresik. Kulo POC Mas, pasar nulung klub tapi kulo manggoni kuliah sama Mas. Oh, nggih, salam kenal Mas nggih. Monggo Mas, hati-hati di jalan. Tak vlog dulu. Kan kita kan Surabaya. Kok ketemu ambil bonek. Berarti kan itu secara ono pahlawan iki. Oke oke oke. Dengan pokok Persebaya sukses ya. Amin 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 amin. Salam ketua kami. Mani. Mani siap. Aman. Dari mana ini? Madiun. Oh Madiun. Nah. Okay. Dan akhirnya acaranya sudah selesai, tapi di sini kami masih menunggu si sopir. Dan saya akan mewawancarai tentang first impression yang sudah sampai pucuk, Mbak. Pernama siapa namanya? Saya Mariam. Mariam, gimana rasanya ketika dari awal masuk awal masuk Suramadu sampai ke sampai di sini mau tengah-tengah apa nih sampai Nguri? Tadi saya sudah di panggung. Sudah di panggung. Rasanya gimana? Enak apa? Pengen coba lagi? Cukup sekian dan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, sing mari senengi kayak enak. Ya cuma melaku-melaku biasa. Senengnya pengen nih Suramadu. Oh kuy. Berarti wes mancing Suramadu seneng. Wes. Mantap. Dan masnya? Masnya bagaimana Mas rasanya sampai di tengah-tengah Mas? Belum sampai tengah-tengah. Belum sampai tengah-tengah. Baru seperempat jalan. Seperempat jalan tapi wis kon bali. Tapi wis kesel. Kesel. Kesel aku. Dan saya sendiri akan bertanya sendiri dengan saya. First impression pada saya gimana sih bentar? Kalau saya tadi karena ini ya dengkulnya sudah ya enggak kopong ya cuma masih kuat gitu tapi setelah sampai di lokasi kakean. Setelah sampai di lokasi juru balik teman-teman.
jadi ya nggak sampai masuk. Penting wes oleh foto-foto. Dan Mas Arfani gimana? Ngopong dimulai, wes tak. Ngopong. Mas Aryan, fotografer. Iyo kecantol ya. Sama. Saya akan mencari tentang tentaranya Unipma. Jadi di mana-mana ada kegiatan tentara ini pasti ada. Pasti kan berarti wongi kuat. Nah, sing tak takoni sampai mana tadi Mas? Sampai pucuk. Pucuk mana? Pucuk masuk jalan tol. Pucuk masuk Mas, yo podo ae Mas. Karena alasannya ditutup. Iya. Oh. Suruh pulang tadi. Suruh pulang. Misalnya ini jalan sampai ke Madiun kuat enggak Mas? Kuat, kuat. 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 Karena ini masih kuat ini ya. Kuat. Masih segel. Mantap Mas ya. Nampak. Tadi sampai mana Mas? Mana sampai sini? Berarti enggak masuk. Nanti dulu. Hah? Nanti. Maksudnya itu ke Suramadu tadi itu loh. Ya enggak. Enggak masuk. Walah Mas. Terlalu seperti semut. Seperti semut. Ya. Terlalu banyak orang. Terlalu banyak. Kalau Masnya? Ya, saya kira tidak terlalu bagus lah acaranya. Menurut saya ini. Terlalu menyita waktu ini. Gimana ini? Karena alasannya apa Mas? Ya capek juga, panas ya kan. Jadi ya. Walah sing intine ku kaken wong ya Mas ya. Iya, terlalu banyak orang. Nah, jadi akhirnya macet. Iya, Mas. Kalangan dari pelajar saja yang diajak ya, harusnya itu konsultasi sama ahli. Iya. Oh, iya. Intinya core of the core. Harusnya itu konsultasi dulu. Kalau Masnya, Mas. Kalau menurut saya tadi kan saya ke sana. Di sana itu banyak sekali sampah. Nah, sampahnya di sana itu banyak sekali kantong-kantong apa itu namanya? Sak yang dari pemerintah itu. Sak malah tinggi kudung. Sak itu buat gabah. Harusnya itu buat sampah lah. Oh. Bukannya buat malah buat kopi. Wis disalahgunakan oh ya. Nah, terusnya apa? Agen kokono wis diomongi. Wis acara jam 9 sudah diakhiri dan silakan pulang. Harap pulang. Lah aku agen oke ini lho mesti kok mulai dah. Bateri kayak temen dia. Masih piye Mas? Sampai teko nggon. Aku. Ini dapatnya aku jare. Kesel. Kesel lempo. Iyo. Wes sale efeke macet jadi tutup lokasi telat jare yo. Makane terus telat. Yo, terus kakean wong. Jadi eman-eman. Gak iso ndelok ya. Ya saya harap nanti kalau judulnya milenial para orang tua tidak diajak ya. Nah, iya. Soalnya sih zaman now. Iya, zaman now. Siap. Ya, banyak kok yang kesel tadi. Misi Mbak Amit. Mbak lagi main Mobile Legend nopo gagu. Ya. Ya. Enggak, Mbak. Ya. Aku tahu. Ya. Ning Alfamart. Seksi-seksi tutup, silakan ditutup. Terima kasih. Oh, gak tutup. Anu ne, ngene lho. Sudah kepiak ya. Nah. PM sampai medun. Subscribe. Mantap. Kasih like. Siap. Woi. Tok. Yo.